Eh kenapa tuh? Ada siapa tuh dalam? Kolam ya dijadiin ini? Enggak, itu emang dari dulu emang buat... Wait, aku pengen kamu yang belum subscribe di bawah, klik tombol subscribe, tombolnya warna merah. Tulisannya subscribe atau berlangganan. Nongkrong aja, karena kalau kolam renang kalau di rumah kan pasti nggak digunain ya. Oke. Buka ya, awet dan Oke. Pasti ini editornya pada ngedit di sini deh. Kalau di sini pasti dapat si inspirasinya banyak. Wow, kayak di hutan beneran like, guys. Like jungle. Kalau pagi-pagi enak banget dong di sini ya. Iya, iya. Bisa masuk model ini kayak bener-bener di Dijen persudut. Masuk model majalah Asri gitu ya. Iya. Rumahnya bener-bener di Dijen persudut ya enak. Iya, iya lucu-lucu banget. Ini kayak beringin-beringin gitu jadinya ya, berakar-akar gitu. Ini pohon-pohonnya beli semua sendiri dari awal. Jadi nanamnya dari awal dari benih. Emang udah berapa lama ini? Ini udah 3 tahun. Tetap. Oke, ternyata ya. Balik kalau kita lihat videonya orangnya rada-rada gitu. Ternyata rumahnya gitu gitu loh. Apa coba simpulkan sendiri? Beda-beda. Di video YouTube beda. Di aslinya beda. Iya. Di main film balap. Oh, gitu. Gitu. Paling so tau ya? So tau. Iya, emang gayanya so tau mulu deh nih. Aslinya orang mana sih, Mas Baim? Saya itu Sunda, Purwakarta. Oh, saya Jakarta. Oh, ini kita bisa tuker-tuker loh tulisannya ada kapurnya. Ih, lucu banget. Wah, kucingnya di atas. Anjing. Oh, apa sih iur? Kucing. Iur ada kucing. Wah, ini kucingnya. Oh, Mbak Ola sih kucing? Takut kucing makanya. Takut kucing? Oh my god. Terus pernah diprank kucing gak? Enggak, enggak. Gak tega ya. Banyak banget kucingnya. Kakak takut kucing. Guys, kucing kan alergi atau ngasuk aja. Guys, kakaknya takut kucing. Di tempat tuh lucu banget, guys. Wow. Nah, kita coba lihat. Wow. Ada berapa kucingnya? Ih, bagus banget. Gimana? Wow. Lihat ada akuariumnya. Jadi buat yang enggak bisa kayak itu sama kucing kayak Tante Paula. Unik banget kita lihat dari depan. Kamu kenapa takut kucing? Gak tahu itu emang. Dia tuh paling susah lah kucing. Ini rumah-rumahan. Kalian tempat kucing beraktivitas. Ini namanya Ling-Ling. Ling-Ling. Dia pernah kabur gak? Iya, balik-balik lagi. Oh. Kaburnya kemana? Kaburnya dia. Ada berapa totalnya? 4. 4? 5 sama yang bawahnya lagi sakit. Katanya ada yang sakit, yang kuningnya. Lucu banget. Sudah jadi ini rumahnya. Takkan rumah-rumah yang dalam majalah itu kan. Mas role model gitu loh. Soal desainnya bagus banget kan ini kucingnya. Ini berarti tempat-tempat kucing doang. Tempat kucing doang tapi di desain. Ini namanya siapa? Yang itu namanya... Tembok putih. Oh dia tuh anaknya takut dia. Kayak Black Panther sini lah. Semuanya muter-muter. Bukan itu namanya belum tahu lupa. Subscribe di bawah! Kalau yang ini namanya belum tahu lupa. Serius namanya belum tahu lupa. Kesayangannya yang mana Mbak? Yang sebenarnya paling bagus yang paling panjang itu. Eh itu yang paling bagus yang itu. Oh. Ini apa namanya itu? Itu British Shorthair. Semuanya British. Oh British. Oh ini agak ya. Hello darling. Is that you? Kalau cinta apa aja tuh bisa disesuaikan gitu. Oh. Even though yang satu mungkin enggak suka, satu suka, tapi bisa nyatu. Mau main apa? Mau main apa? Santai. Tempat favorit Kak Paula di mana? Di tempat buat nonton. Ah, yang enak ya. Emang pewe banget sih itu. Ada tempat pijitnya. Oh, Mbak Paula apa Belanda? Jawa Belanda. Chinese. Chinese juga. Bang Bayin ternyata suka masak ya. Wow. Masak suka banget. Itu buat sasi tadinya, tapi dia jarang kesini. Dia suka masak. Guys, kita tangkap CCTV. Semua tutup mata. Buka aja tuh kamarnya, nggak apa-apa tuh. Oh, udah. Kita masuk apa? Kita masuk apa? Om Bayin dulu, Om Bayin dulu. Apa-apa, masuk aja. Kita sopan guys. Sopan. Tapi panas. Ngadep ya, ngadangan. Ada siapa tuh dalam? Itu wuling. Oh, treadmill. Ada gymnya juga di sini ya? Gak ada. Oh, gym? Iya, gym. Oh, gym ada. Keren gym tadi. Ini gym. Kamu ngapain di sini? Lucu banget. Ini kayak misalkan nginep di hotel kan. Nginep di hotel aja. Aku mau view-nya berarti. Iya, sengaja kalau bangun tuh view-nya. Soalnya kan suka binatang, suka janggung. Kamar mandinya di mana? Ini kamar mandinya. Kotakan banget. Kita lebih parah. Ini mah masih rapi. Jauh lebih parah. Kita selalu bilang kita lebih parah. Ini mah rapi. Jauh lebih berantakan. Jauh. Ini kata kita mah.
Tadi kira ini mau paper. Oh guys, welcome to my crib. Ada kaca gede banget. Oke guys, ini baju aku. Eh, itu baju orang. Kalau ada, lihat guys, ada kaca guys. Ya, kaca ini dulu, box. Oke, aman, lanjut. Yuk. Ini kamar mandi guys. Lucu banget ya. Kayak di hotel-hotel gitu. Ada kayu guys, itu lucu banget ya. Ya udah kayu. Ya udah, ya, lanjut. Rame. Bapak cerita dong kalau aku ditanya kayak gimana orang fashion. Aduh, fashion. Kalau aku orangnya simple sih, kayak gini aja jeans sama atasan gitu. Gak mesti t-shirt gitu ya, boleh hem gitu. Boleh t-shirt, hem. Pokoknya yang simple yang gak nyusahin kita gitu. Oke, yang penting comfort yang utama. Oke. Berhubung lemarinya belum jadi di sebelah sini, jadi aku masuk-masukin aja di lemari-lemari Baim. Baim barangnya banyak di sebelah situ. Aku lihat ada baju Lakers kayaknya Om Baim suka. Ya, suka LeBron James. Oh. Pernah nonton live enggak? Pernah. Dua kali. Oh. Kita di belakangnya langsung. Oh iya. Kita cerita deh dulu. Kalau kita sukanya bola. Udah juga Barcelona langsung. Oh, udah. Ya. Waktu itu diundang langsung sama FC Barcelona yang langsung. Kita bisa pegang. Kita kan kesebelasan keluarga, ada kaptennya, ada coach-nya. Soalnya dia suka katanya kita kayak keluarganya Ram. Family values-nya gitu. Oh, kamu belum lihat ini fotonya. Itu udah kayak tip-tip ya gak sih? Tips untuk tinggi dari Kak Paula. Tips tinggi dari Kak Paula. Soalnya kita pengen ikutan. Kak Paula udah dari lahir. Iya bener. Tinggi kan bener kan? Sampai rambut. Kayaknya bener juga dari lahir udah tinggi. Gimana jadi gak ada main-main basket dipakai. Kalau basket, olahraga tuh emang aku dari dulu emang suka olahraga. Tapi emang pas lahir udah 54. Panjangnya. Oke, kalian paling panjang 52 ya? Tapi bisa kok. Itu. Tapi itu paling panjang nih. Berarti berapa waktu lahir? Waktu lahir, aduh lupa, mungkin 4 kilo ya. Torik berapa torik? Torik 50 berapa? Torik 3,4. Kalau anak saya yang paling gede, Muntas waktu lahir 3,8. Oh ini paling gede? Paling gede. Paling kecil Sohwa 2,8. Normal semua Pak? Semua normal, semua full asin. Wow. Tapi ada yang pungut sih, ini pungut lagi. Saya anak bebek saja. Kalau yang 4 tuh Abi ya, Mi? Oh iya, kalau Pak Halilintar 4 kilo. Melahirnya nggak sempat dibantu sama bidan atau dokter. Udah Halilintar, jeger-jeger keburu keluar sendiri. Makanya namanya. Makanya namanya Halilintar. Iya. Jadi di suatu hari okay. hujan yang sangat deras. Malam yang jam 12. Enggak lah, jam 12. Udah lewat jam 12. Lewat jam 12. Okay. Kita bayangin jadi backsound dong satu jam. Dalam rumah sakit. Enggak di rumah sakit, di rumah. Aduh, dalam rumah. Dan ini. Au. Langsung ke rumah sakit. Enggak sempat ke rumah sakit saya. Hujannya bagus. Terus Halilintar ngejar. Sampai gak kedengeran tetangga. Lahir sendiri, cek keluar. Di rumah, 4 kilo padahal. Ya, namanya Halilintar. Ya, maaf. Jadilah kita. Kalau saya gen, jadi gen sama Halilintar. Punya 11 anak, jadi gen Halilintar. Udah tuh, baru tuh. Gila, masih gen. Kalau Mbaim, rencananya pengen punya berapa? 3? 4. Dia nih ngomong nih banyak nih. Berapa? Berapa kita kasih influence kan? Influence. Kita kan datang rame-rame nih kan. Keluarga saya 5 orang. Oke. Saya juga 5, Pak Halilintar 6. Jadi ketika kita menikah 6 tambah 5. 11. Itu lahirnya tiap tahun tuh lahir? Setahun setengah. Jadi dari umur berapa pertama? Aku nikah 20, Kata lahir waktu aku umur 22. Katan lahir aku umur 40. Terakhir. Gila ya. Kalau kita yang ingat itu juga gila emang. Ya, iya sih, gila sih. Soalnya dulu tapi, tuh gini, Pak Halilintar ini aku baru nikah dia bilang aku pengennya anak 13. Padahal dulu mama enggak suka anak. Padahal aku tuh enggak suka bayi. Jadi aku sukanya karir. Awal baru nikah banget, tapi aku karena mengidolakan Pak Halilintar itu. Jadi dan aku melihat dia tuh pendidik yang luar biasa. Kalau misalnya dia mau 13 ya aku let's fight aja gitu. Kata Umi kayak dapat bintang jatuh Pak Halilintar itu. Saking cepat lahirnya tuh mama selalu gendong, gandeng, sama ngandung. Ganti lagi giliran. Nanti mengandung, nanti digendong. Gendong, mengandung lagi, gendong, gandeng, mengandung lagi terus aja. Kenapa enggak pernah mau ada suster atau enggak apa? Ya, gimana ya? Pernah sih berapa kali tapi enggak kuat. Iya. Enggak juga. Pernah sih mungkin ada yang bantu-bantu tapi enggak pernah ambil pembantu atau. Iya. Soalnya biar kita jadi mandiri. Lanjut. Ini di atas apa nih, Bang? Oh, Lisa, di atas dapur produksi dong. Asli, geng. Biasanya kalau ke rumah-rumah orang lain kan
Ininya wallpaper ya, batu bata wallpaper, kalau ini enggak asli. Ini namanya unik ya, desainnya dan orangnya kan yang pasti. Kayak rumah aku ntar kayak desainnya kayak gini. Gimana Mbak Bayu? Kenapa? Didatengin sama Gen Bintar. Iya rame. Seru banget ya. Seneng banget. Biasa rumahnya. Oh, di rumah edit. Langsung edit ya. Langsung edit. Oh, di rumah edit. Masuk deh. Mau ini? Kenapa? Ini ruang edit ya? Nah, ruang edit, silakan. Oke, Bang Bani, boleh silakan langsung mulai. Ini ada minimarketnya guys, kayak di rumah. Tapi kalau di ini, oh iya. Kalau naronya di sini, langsung diserbu kalau kita. Kalau kita kan disembunyiin. Habis langsung, kalau di kalau terlihat seperti ini, ya habis. Sembuh aja. Ini kayak di rumah banget, soalnya kita tuh emang orangnya anaknya banyak kan. Jadi kalau semua jajan mulu, ya habis juga kan. Jadi kita tuh selalu beli dan kuantitasnya banyak. Itulah minimarket kalau di rumah. Ini kalau udah capek langsung tidur ya. Iya, ini mereka udah disiapin tempat yang beginilah. Ada yang banyak yang nginep. Iya sih, kalau di rumah kita semuanya nginep. Ah iya. Iya pasti sih, kalau ngedit pasti nginep sih. Iya. Ya. Sekarang tim-tim generalitas semuanya udah tinggal di rumah. Manajer, semuanya tinggal di rumah. Sekarang udah ada 3 orang yang punya anak. Punya 3. Ini lu punya anak. Baru punya anak lagi. Oh, yang ini baru punya. Jadi timnya udah berkeluarga. Ini berkeluarga. Ini baru sebulan anaknya. Oh iya. Beneran mau nih? Bener. Serius. Kayak keluarga kita sendiri. Berarti tambah rame dong rumah. Iya. Ya, 2 kali lipat. Tapi memang anak-anak kayaknya nyaman rame sih ya. Iya. Kita kalau malah sepi malah kayak aneh. Aneh. Iya. Enggak ada yang gila. Serem sepi gitu. Kalau ada yang pergi tuh kayak kangen langsung. Kok kita di Iya. Patah. Ini yang gambar Mbak ini. Oh, ini Tio Pakusadewa yang gambar. Oh. Iya. Editornya sekarang ada berapa? Ada total ada 5. Wih. Wow. 5. Hari berapa? Hari satu sehari kali. Keren banget. Semangat. Tapi emang kalau enggak sendiri enggak kuat. Iya. Semangat. Ya, makanya anak-anaknya sekarang lembur gitu kan. Karena kalau syuting video klip. Kalau syuting video klip kan emang harus sendiri banget dari awal kan. Atau kalau lagi soalnya traveling. Semuanya sendiri. Atau kadang malu ya. Kalau traveling negara yang apalagi travelnya lama tuh enggak bisa upload. Kadang malu enggak tidur gitu. Iya. Karena mereka semua sendiri. Ya ini editor Gen Halilintar, ini juga ini sih hari baru bangun tuh langsung ke laptop. Ini semuanya hampir semua kan channel masing-masing sendiri, tapi kalau si Gen Halilintar ke kita. Soalnya kadang enggak sempet gitu. Iya. Kalau enggak juga jadi upload. Oh, ini foto nikahnya guys. Wah. Sepertinya aku kenal tempatnya. Di mana ya? Di rumah Maroko. Oh iya. Kita sering ke situ. Mam, kita punya cerita tadi ini foto ini tempat Maroko. Kata stop. Kesel katanya di jomblo. Yang kesel siapa? Enggak, ini nih rumah Maroko itu dibikinnya waktu Datuk Hakim Almarhum kita ajak ke Maroko. Momennya apa? Ajak bareng sama Pak Lintar. Lagi bareng sama kalian waktu itu. Iya, jadi pas dong kita aku belum lahir. Cuma pas pulang dia langsung mau bikin rumah Maroko itu. Jadi semuanya impor dari sana tuh. Terus bolak-balik cari lampunya segala gitu. Tapi sama Pak Almarhum. Ya asapnya kayak kita nembak kalau ke dinding biar menyebar nanti kan. Ini tembak mesin ke bawah. Di depan ya, mesin. Nah, jangan langsung ke depan ini tuh, ke depan dulu. Kita sekarang mau ngapain dulu, Mbak Mari. Kita mau bikin mobilnya berasap. Kira ini meledak. Di sini siapa, Bang? Kita main ke rumah ya. Iya. Boleh ya? Boleh. Oh. Oh, sepatu. Apa sih? Apa ini? Gak boleh. Kamu kasar banget. Yang nyampahin siapa? Dia mengikut idolanya. Sebenarnya tadi ada yang ide tuh kalau ke tempat Om Baim kita datangnya pakai gembel aja katanya. Iya. Oh, oh, tapi jangan kita belum kenal aja yang kita kenal siapa. Pengen bergembel bersebelas tadinya. Oh, tapi yang kenal itu. Oh, iya benar. Terus semuanya bilang, takutnya nggak tahu, takutnya kan nggak kenal, takutnya malah jadi apa sih? Iya, senang. Waktu itu bikinnya berapa hari sih om yang gembel itu? Sehari make upnya agak lama sih. Sejam dua jam. Gila itu make upnya. Keren sih, keren. Iya, iya. Kemarin juga kesini Ata, terus saya dengar juga kalian sholatnya juga hebat-hebat ya. Aduh. Sholatnya saling ngetin ya. Amin. Kita dengar juga deh. Kayak itu suara Pak Im masih sholat 5 waktu, kita kedengeran. Iya, kita salut. Iya, kunci cuma itu doang. Oke, tapi suara Mang tuh
Hah, itu kok mobil berasap? Hah? Mobil berasap? Asap. Eh, kenapa tuh? Itu baru. Eh, masuk. Apaan sih? Apa itu? Itu. Oh iya, apa itu? Eh. Oh enggak nih, pasti ini kerjain. Kerjain, untung aja kita gak kena. Gak nyampe levelnya. Kalau master prankster susah. Dari suaranya kalian tuh itu terlalu barengan. Apanya kita terlalu ini harusnya satu orang aja. Kita diajarin, kita belajar ya. Soalnya kita nggak prank terus diajarin. Soalnya aktor sih ya udah pengalaman prank terus kan acting terus. Tadi kita mau coba gagal nih gara-gara timnya gak bagus ini. Tadi kan aku bilang thank you guys for watching, keluarin asapnya. Lama banget ini kapan keluarnya? Kita udah ngomong lama-lama baru keluar. Actingnya juga gak bagus. Hidupin dua mobil. Ini kameramen juga senyum-senyum. Ini kan biar mencuci tangan. Tadi salah lagi. Sebenarnya guys rektornya kurang, plannya kurang nih. Iya terus tadi actingnya apa? Cuci tangan. Sebenarnya guys, soalnya Om Baim itu jago banget dia actingnya mungkin. Jadi dia tahu yang mana actingnya jelek nih. Oh ini jelek. Aku udah lihat nih. Nah, ini ngapain ngomong-ngomong? Aduh, enggak pas gitu loh. Enggak, aku langsung lebay ke muntas gitu. Terus kameramennya aku lihat senyum semua kelihatan. Pokoknya di pojok ya. Doain kita aja mudah-mudahan next-nya berhasil ngeprank Om Baim sama Kak Paula. Doain ya, guys. Tolong bilang amin. Amin semuanya. Kasih komen di bawah kita prank apa ya biar enggak ketahuan. Cuma enggak tahu soalnya Om Baim ini pertama dia tuh jago banget emang prank terlama. Jadi tuh dia tenang guys, nanti aku akan berpikir keras. Aku enggak bisa. Let's go.